cerita yang bukan-bukan, menunjukkan ibadat tu tak semestinya menjadi baik. Ha, ini parah. Parahlah tuan-tuan. Kita ni susah payah pagi-pagi bangun ni, terkebil-kebil mata ni. Ha. Ha. Pagi kita yang tak bangun, apa cerita lagi? Bukan senang. Tiba-tiba, dia menyatakan hasil belum tentulah ibadat itu membawa kepada ketenangan lah ustaz. Soalan ni bukan ibadat itu, persoalan tadi, adakah benar-benar kita beribadah? Itu soalan. Adakah benar-benar kita menjadi abdi? Abdillah. Adakah benar-benar kita menjadi hamba Allah? Beribadat kerana Allah. Benarkah kita beribadat kerana Allah? Nak tahu benar tidak benar, tengok hidup kita. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallah Amma Yushrikun. Wallahul Khalikul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna, Yusabihu Lahuma Fis Samawati Wal Ard, Wahuwal Azizul Hakim. Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahil Aliyyil Azim. Amma Ba'du. Sudah jumpa mati Allah subhanahu wa ta'ala. Para tetamu, tetamu Allah yang dimuliakan pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, tetamu lemari kita sama-sama banyak syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita ini, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Sedang jemaah mata Allah SWT, dalam kita beribadat setiap hari, kita menyatakan diri kita sebagai hamba Allah ini. Persoalan yang pertama kita kena nyatakan di sini, adakah kita beribadat benar-benar sebagai hamba Allah? Soalannya. Sebab apa? Sebab Allah kata dalam mukadimah kita tadi itu syukur. Kita kenapa mengajak kita selalu bersyukur? Kerana syukur itu menyatakan sifat kehambaan. Menyatakan kehambaan itu dengan bersyukur. Soalannya, kalau kita tak mampu bersyukur, macam mana mau jadi hamba? Sedangkan Allah kata, tak ramai yang mampu bersyukur. Tapi perbuatan ibadatnya ramai, banyak. Bukan sedikit, banyak. Allah kata dalam Quran, kalau melihat pada sifat atau perkataan kalimat syukur, kita akan jumpa qalil, sedikit yang bersyukur, sedikit yang bersyukur. Sedangkan kita beribadat bukan sehari dua. Ada yang mencecah 10 tahun. Kalau berzikir itu bukannya 102. Kalau dihitungkan berjuta tuan-tuan. Kalimat afdhal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Daripada kita balik sampailah sekarang yang dipanggil remaja purba. Remaja purba. Tak ada purba-purbanya ustaz, remaja aje. Oh, jiwa ni fresh lagi. Bagilah. Jadi kalau kita dihitung-hitungkan banyak dah. Banyak kita beribadat ni bukan sehari dua. Kita memeluk Islam bukannya sehari dua. Lama. Tapi adakah benar-benar kita menyandarkan diri kita sebagai hamba Allah? Maka persoalan ini kena telikan, kena meshkan, kena sinkroniskan, bahasa Jawa kata, dengan kalimah syukur tadi. Bermakna
Kalaulah sedikit yang bersyukur, sedikitlah yang menjadi hamba Allah. Selebihnya ghairillah. Dia sembah selain Allah. Atau perkataan lain, mudah saya buat begini tuan-tuan. Dia beribadat, dia perbuatan ibadatnya, perbuatannya, saya ambil contoh solat. Dia beribadat, dia perbuatannya solat, dia ikut Nabi. Tetapi cara hidup dia ikut Yahudi tuan-tuan. Cara fikirnya, orientasi hidupnya, hatinya, yang dalaman yang tak nampak, yang dinilai hampir kalau kita ikut markah tu, yang dalaman itulah memberi kesan kepada luaran, 100% markahnya, yang terletakkan pada niat. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, bagaimana kita nak menyatakan diri kita ni benar-benar hamba? Dia ada ciri dia. Ciri dia apa? Dia akan mendapat rasa ketenangan di dalam beribadat, atau ketenangan setelah dia beribadat. Setelah beribadat itu dia mendapat ketenangan, dan ketenangan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Hidup dia perlahan-lahan, makin lama tuan-tuan, tiada perkara-perkara, isu-isu berbangkit yang boleh menyebabkan jantungnya ataupun hatinya bergelora dan berombak-rombak tuan-tuan. Makin lama dia beribadat sebagai hamba Allah. Ha, ni kita beribadat sebagai hamba Allah, bukan kata kalau macam tu tak payah beribadat lah ustaz. Kalau macam tu orang beribadat ni belum tentu masuk syurga lah. Ha, lalu keluarlah cerita-cerita yang mengatakan sama je, ustaz pun tak boleh pakai. Yang kata, ha, bak ustaz pula kena. Yalah, beribadat ni nak ikut contoh siapa lagi? Ulama warasatul anbiya lah. Orang kata, ikut ulama lah. Tapi ulama sekarang katanya, tengok ustaz-ustaz tu TV, buat TV lagi tuan-tuan. Cerita yang bukan-bukan, menunjukkan ibadat tu tak semestinya menjadi baik. Ha, ni parah. Paralah tuan-tuan. Kita ni susah payah pagi-pagi bangun ni terkebil-kebil mata ni ha. Ha. Pagi kita yang tak bangun apa cerita lagi. Bukan senang. Tiba-tiba dia menyatakan hasil belum tentulah ibadat itu membawa kepada ketenangan lah ustaz. Persoalannya bukan ibadat itu, persoalan tadi adakah benar-benar kita beribadah? Itu soalan. Adakah benar-benar kita menjadi abdi? Abdillah. Adakah benar-benar kita menjadi hamba Allah? Beribadat kerana Allah. Benarkah kita beribadat kerana Allah? Nak tahu benar tidak benar, tengok hidup kita. Makin lama kita beribadat, maka hidup kita semakin mencapai tahap ketenangan. Tiada isu berbangkit. Kalau masih berbangkit-bangkit, masih bertingkat-tingkat, bangkit dia tuan-tuan, itu something wrong dekat ibadat dia tu. Yang mana perlu dicek, disemak semula dari sudut lahir ya, luaran mungkin ada yang tak kena, sah batal dia, tak sempurna dia. Macam sujud, contoh rukun sujud. Mungkin 7 tak selesai. Antaranya kaki tuan-tuan, hati-hati, ibu jari semua tu. Perut ni, jangan sampai ada yang tak kena. Kadang-kadang tu, melainkan kalau dia ada krem lah. Sekurang-kurangnya ni, ibu jari tu, perut dia tu lipat, sekurang-kurangnya. Kalau tak boleh juga, tak tahulah nak cakap apa. Tapi maksudnya tak sempurna. Kalau tak sempurna dalam rukun, tak sempurna solat. Cek balik. Niat yang paling penting nak tengok ni niat dia. Niat dia, tujuan hidup dia. Niat ni kena lihat pada tujuan hidup dia. Kalau tujuan hidupnya itu benar-benar dinyatakan kerana Allah, maka sempurnalah kamilah. Sempurnalah ibadat dia, maka diterjemahkan dalam hidup dia. Hidup dia tuan-tuan, dia tidak ada isu-isu berbangkit. Apa maksud isu berbangkit? Hati dia tidak mudah terkesan dan terombak tuan-tuan. Tidak mudah terancam dengan perkara-perkara dunia. Hati-hati. Sebab tu kena hati-hati. Dan pada pagi yang penuh barakah ni, saya nak menyentuh isu tentang cinta. Terancam kita hari ni. Apakah isu yang terancam dengan cinta ni? Bila tanya tentang cinta tuan-tuan, bila tanya cinta, manusia senang faham cinta dikaitkan tentang perkahwinan. Bila ingat cinta, ingat manusia. Ingat Abang Karim. Bukan nama sebenar. Ingat jijah. Jijah, ingatlah cinta. Manusia bila kata sebut nama cinta, perkataan cinta, ada isu berbangkit di sebaliknya. Soalannya tuan-tuan, perkahwinan itu ibadat atau tidak? Mana mungkin ibadat yang dibangunkan, makin lama beribadat, makin bergelora ibadat itu. Contoh macam solat lah. Makin dia solat, makin keluar saka dia. Ha.
solat tak? Ah, tak boleh lah ustaz, saya panas lah, makin lama solat makin panas lah. Maknanya ada something wrong yang tak kena ke awak ni. Makin dia berumah tangga, makin dia berkahwin, makin bergelora rumah tangga dia. Siapa nak dipersalahkan ni? Siapa yang nak dipertanggungjawabkan? Ada singgahlah uji tahapan sehingga bercerai-berai. Na'udzubillah. Itu ada takdirnya, memang ada. Namun kenapa jadi itu perlu dipersoalkan? Sebab setiap perkara yang berlaku mesti ada asbab musabab. Kerana kita di dunia ini darul asbab. Tempat yang penuh bersebab. Mesti ada sebab. Maka berbalik dengan perbincangan kita ini, kemungkinan kita tidak bangkitkan, kita tidak bangunkan kehidupan kita sebagai benar-benar hamba. Benar-benar hamba Allah. Sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam kita menyatakan hidup ini, maka kita meletakkan bagaimana kita melihat kembali. Dalam konteks kehidupan kita hari ini, adakah benar-benar kita meletakkan tumpuan kita menjadi hamba Allah dengan melihat kembali kehidupan kita? Ada tak isu-isu yang berbangkit yang boleh mengganggu hati kita ini yang sedang asyik taat kepada Allah? Hati kita ini sedang asyik melaksanakan perintah Allah. Ha, kalau benar-benar begitu. Tapi kalau hati yang tidak dibangunkan sebagai i'tikad yang benar untuk melaksanakan perintah dan tuntutan Allah, maka dia tidak kisah perkara-perkara ini, malah menjadikan isu-isu sebagai perkara yang disimpan, menjadi isu yang berpanjangan, terutamanya dalam bab tadi, cinta dan kasih sayang. Sidang jemaah mata Allah SWT, apabila kita nak melihat kembali kesempurnaan ibadah itu, perkahwinan ibadah, segala-galanya yang kita buat ni bila katanya letakkan kepada Allah, ia menjadi ibadah. Yakni kita melihat dari sudut dalamannya. Bermakna apabila kita nak menjadi hamba Allah, kita kena sembah Allah pada sudut pada kekuasaannya. Mengenal kita tentang Allah, yakni apabila kita sebut tentang tadi cinta, kita sembah kepada Allah tentang dari mana datangnya sifat cinta itu. Sifat cinta itu dari mana datangnya? Maka kerana kita sembah Allah, maka kita pun menyatakan cinta yang dibawa hasil daripada jiwa yang makrifatullah. Jiwa yang mengenal kepada Allah. Sebab kita hari ini, tuan-tuan, apabila kita nak menyembah sesuatu perkara, kita akan melihat dulu apa kesannya dalam hidup kita. Kita menyembah ni. Datang ni sembahan ni, tuan-tuan. Kita bincang secara umum. Kita akan sembah kepada perkara yang memberi manfaat dan mudarat dalam hidup kita. Itu sembahan. Sebab tu kita kata afdhal zikru fa'lam annahu la, panjang penafian tu, la ilaha illallah, panjang tu. Bermakna banyaknya kalau kita tidak bangunkan hidup dengan keilmuan yang benar, banyaknya kita akan faham, banyaknya benda boleh bagi manfaat dan mudarat dalam hidup aku ni. Banyak benda. Terutama tentang tadi, cinta. Eh, suami ni banyak bagi mudarat pada saya. Eh, isteri ni banyak bagi mudarat pada saya. Eh, ada orang ketiga ni bagi mudarat pada saya. Punca ni ustaz, ada orang ketiga lah yang menghancurkan rumah tangga ni. Sound direct tu sampai pagi ni. Sebab apa? Sebab dia jadikan sebab selain tu. Sedangkan ada punca yang utama. Ada dia kait-kaitkan. Dia kalau tak ada orang ketiga, dia kaitkan, ah ni mak awak lah ni. Mak mertua pula jadi tak pasal-pasal. Mak mertua kena. Ah ni ipar lah ni. Adik abang tu tak suka saya. Ah ni lah kawan awak tu. Dia mula kait-kait keliling. Habis pukul keliling, tuan-tuan. Pukul keliling. Padahal dia yang tak boleh rasa cinta, menyalahkan orang. Soalan mudah dia, faham tak cinta tu apa? Sembah siapa? Bila kata sembah, dia faham tak siapa yang memberi manfaat, siapa yang bagi mudarat? Dia faham tak? Nak faham macam mana ustaz? Time bila dia ngaji akidah? Tauhid time bila? Dalam kehidupan? Tidak jumpa pula, sibuk cari duit.
Sibuk buat benda-benda kehidupan dunia. Malah apa saja yang dipegang nanti, asal dia tengok boleh bagi manfaat, mudarat, sembah dia. Walaupun secara khafi, tersembunyi. Menyatakan ada dua mudarat itu. Tahu Allah bagi mudarat. Tapi kalau tak ada ini mudarat. Dua mudarat datang serentak. Iya, tahu mudarat dari Allah. Tapi kalau tak kerana betina ni, bahasa. Mereka komen dahsyat-dahsyat tu yang memang. Kalau tak kerana dia ni, dia mula nak marah. Tetapi kalau kita tahu asal-muasal kita, dari mana punca segala kejadian, mesti kita akan berhati-hati dalam berkata-kata. Nabi kata, kalau kita beriman dengan hari kiamat, hari akhirat, beriman kepada Allah, hari akhirat, berkata baik atau liasmud, diam. Kamu tidak tahu menahu tentang satu perkara itu, yang gaib-gaib lagi lah tak nampak. Orang berilmu mesti berkata-katanya penuh hikmah. Orang yang berilmu, bila kata-kata meluahkan mutiara katanya, mesti mendapat pengajaran. Bukan membuat apa pada perpecahan. Ini makin dikomen, makin cacang mabar, tuan-tuan. Dia tengok. Salah menyalah timbul dalam sesuatu perkara apabila timbul sesuatu isu-isu berbangkit. Ini isu cinta ke, isu kaya berniaga ke, boboh lah tuan-tuan. Kalau berniaga pula, isu kaya. Dia ni lah ni punca ni. Elok-elok aku berniaga, dia lah ni punca. Dia lah ni. Dia mula-mula nak menuding. Sedangkan dia tak tahu asal-usul itu, bagaimana perkara itu berlaku. Sinajumah mata Allah SWT. Maka, kalau kita melihat kembali sifat itu, cinta itu sendiri. Adakah wujudnya konteks cinta yang datang daripada manusia? Kalau tanya dari sudut iman, adakah cinta itu diambil daripada manusia? Tiada, tuan-tuan. Menyintai, menyayangi manusia wujud. Tetapi mengambil cinta dari manusia tidak wujud. Jadi kerosakan, kehancuran, kejatuhan, apa sajalah kita nak bagi nama pada sesuatu perkara yang buruk, takdir buruk itu berlaku kerana satu perkara yang bermulanya dengan dipanggil kejahilan. Berlakunya kejahilan dalam mengenal dan memahami tentang kekuasaan yang sebenar. Kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah yang bermaksud, kalau kita lihat tuan-tuan, ayat ini menyatakan benar-benar sumber kasih sayang itu datang, cinta bermula itu dari mana? Sebab kalau kait dengan perkataan cinta, kasih sayang mesti rumah tangga. Mesti. Dia tak ada kait ke lain dulu. Maka Allah kata, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya. Nampak? Tanda-tanda Allah mulakan. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu. Menciptakan. Maksudnya bukan ada jadi sendiri. Kaum lelaki, kita lah kaum lelaki ni. Jangan ubah jantina pula. Elok-elok yang lelaki jadi lain pula. Maintain jadi lelaki tu. Okay. Menciptakan kamu kaum lelaki, isteri-isteri. Tu dah siap-siap jamak tu. Jangan nak mufradkan dia. Dia kan kadang-kadang dia kona banyak tu. Tapi kalau rujuk balik Al-Quran, azwaja. Dah. Itu apa tu? Bincangnya si apa ni yang isteri? Isteri, bang. Ada satu ke dua? Bukan dua, bang. Jamak. Jamak tu. Nunjukkan luasnya kasih sayang Allah. Nunjukkan luas. Nampak? Rabbana hablana min azwajina.
Ibu belakang kena kuat sikit amin tu. Amin. Imam doa 20 tahun dah. Satu juga ustaz. Nah, ini mengatakan kuasa Allah. Bukan kuasa manusia. Doalah bagai nak erak pun. Angkat tangan sampai ke langit tu. Rabbana hablana min azwajina. Tak tulis azwajina, zaujah je lah. Tapi kalau masing-masing yakin dengan Allah, tidak timbul isu berbangkit. Ini isu-isu berbangkit lah ni. Jadi, kenapa wujudnya orang ketiga, keempat, kelima jadi punca perpecahan? Kalau Allah kata memang akan jadi isteri-isteri. Nampak? Walau isteri-isteri je, lelaki pun nak juga. Tengok Al-Quran, ada tak wujud dijadikan lelaki-lelaki? Tak ada dah. Jadi jangan lawan. Itu saja. Kalau Allah kata, dijadikan isteri-isteri di kalangan kamu, lelaki-lelaki, unsur, barulah kita. Ya tak, ya juga. Ini lelaki, mufrad. Rijal. Pemimpin memang kena seorang. Mana boleh ada pemimpin ada dua orang? Peninglah nak ikut arahan siapa? Nak redha kat siapa? Suami pertama redha, suami kedua tak redha. Nak redha siapa? Pening lah. Nah, ni belum cerita bab yang lain ni. Bab redha je. Jenuhlah isteri nak dapat redha dua orang. Kan senang redha seorang. Tengok Allah dah mudahkan dah. Nah, begitu. Nah, Allah kata azwajah. Menjadikan dari kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Ini ayat ni. Kuasa Allah ni memang perangai samalah dengan laki 2x5, 5x2. Perangai kita lah tu. Ustaz, isteri saya begini, begini, begini. Jenis kamu lah tu. Betul lah. Kalau isteri pula jumpa, ustaz, suami saya begini, 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 begini. Dari jenis kamu lah tu. Mana boleh? Allah kata, siapa yang buat kita? Allah. Jadi kamu nak dengar kata siapa? Kata Allah atau kata manusia? Allah. Ada. Ikut je. Jadi jadi. Tapi bagaimana nak menerima jenis-jenis itu? Maka Allah kata, Allah letakkan supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, yakni dengan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Nampak? Memang akan wujudnya perbezaan antara dua kita ni wujud. Memang mula-mula beza dah. Seorang lelaki, seorang perempuan. Itu beza dah. Kerahlah ustaz suami saya ni. Kerah betul. Kerah. Suami awak lelaki ke perempuan? Lelaki. Betul lah tu. Betul lah. Ini yang jadi masalahnya. Ustaz suami saya lembut lah ustaz. Tu kena cek. Itu kena cek. Takut wire-wire mana simpul mana-mana ke, kita cek. Dan jadi masalah pula, ustaz, isteri saya ni kekah betul, galau. Kena cek. Takut ada halkum. Jadi payah. Jadi maknanya betul. Awal-awal dah jelas dah. Laki perempuan. Beza. Tapi dalam perbezaan, kat mana yang boleh jadi penyatuan? Kasih sayang. Sebab tu topik kasih sayang cinta ni penting. Topik yang besar, tuan-tuan. Bukan topik kecil-kecil. Kita boleh menerima keburukan, kekurangan kerana satu saja sebab. Udah sayang katanya. Mula-mula bercinta macam mana? Mak dia kata jangan mah. Jangan mak rasa dia tu. Jangan mah. Mak tak sedati. Alam mak, mak tak dapat. Sudahlah. Amboi cakap. Mak tu tahulah mak single dah lama. Amboi. Marah pula mak dia tu. Saya dapatnya handsome, mak jealous dia tu. Marah. Mak dia kata, dah mak nampak perangai dia ada tak betul ni. Mak rasa, dah mak, okey mak. Hati saya ni bergetar bila tengok dia mak. Amboi. Bergetar tulang rusuk saya ni mak. Amboi. Bergetar tak bergetar. Tengok dah kahwin nanti. Terangkat bumbung juga. Bergetar jugalah tu. Maknanya, sewaktu adanya kasih sayang. Cuma kasih sayang itu dari siapa? Kalau orang yang Allah berikan hidayah dan petunjuk, dia dapat kesedaran yang sebenar, kefahaman yang benar, bahawa dia terus datangkan kasih sayang itu, cinta itu daripada Allah. Mana mungkin manusia bercinta dengan cintanya sendiri? Tak wujud. Tak ada, tuan-tuan. Dia bercinta itu dengan kasih sayang Allah. Tetapi kerana dia jahil, dia tak tahu, dia ingat dengan dia. Maka bila dia rasa cinta sayang tu, itu bukan sayang yang benar. Itu kemungkinan dipengaruhi oleh perasaan, nafsu.
Sebab tu tadi kemungkinan peringkat awal saja boleh menerima segala kekurangan, tapi selepas pada itu bila wujudnya perkara atau berlakunya situasi yang sebenar, mula marah. Sebab dia bukan bercinta dengan kasih sayang Allah. Sedangkan Allah kata untuk menjadi hidup tu bersenang hati, bermesra adalah dengan Allah mencampakkan mawaddah warahmah. Wadud, cinta. Sifat Allah tu ya wadud, yang maha mencintai. Ya Rahman, ya Rahim, pemurah, maha pengasihani. Jadi katanya bermula kita dengan cinta kita. Bermula pun salah dah, tuan-tuan. Jadi mula pun salah dah. Jadi tiba-tiba dia nak akhiran yang baik, mula pun tak betul. Sebab tu di pertengahan itu Allah akan uji. Allah akan uji kita, tuan-tuan, dengan isu-isu berbangkit, terutama dalam rumah tangga. Semua isu yang berlaku dalam rumah tangga, satu dia isu, kasih sayang. Tak ada isu lain. Yang lain tu semua sebab-sebab dia lah. Pengencah-pengencah. Dia zalim ustaz, dah tak pegang tangan saya. Habis tu, dia pegang kaki, dia segit saya. Amboi. Teruk benar nampak. Dia jalan ustaz, dia tinggal saya 3 km. Sudah saya maraton belakang. Mengejar. Dia dah tak sayang saya ustaz. Semua isu kasih sayang. Tapi soalan dia, isu kasih sayang, kalau orangnya berbangkitkan isu kasih sayang, saya tanya balik, tahu tak sayang tu apa? Dari mana? Nak ke mana? Dari mana kasih sayang tu? Nak ke mana perginya? Kalau jelas, tiada isu. Jadi bermakna kita clear. Isu yang berlaku, kekacauan, kekeliruan, pergaduhan, perebutan, kerana dia tak tahu apa yang dicari. Itu je lah. Perkahwinan itu, tuan-tuan, sila jemaah mata Allah SWT, itu adalah menyatakan cintanya Allah kepada hamba-hamba. Bukan perkahwinan itu suruh berebut cinta manusia. Cinta manusia ni, tuan-tuan, pada hakikatnya, pada usulnya, tiada. Tiada istilah cinta manusia. Habis ni, suami isteri itu menyatakan cinta Allah pada manusia. Jadi kita menyayangi isteri kita bermodalkan cinta Allah. Jadi kalau dia problem dengan Allah, bermakna dia problem untuk menyayangi. Itu saja. Kalau si isteri problem untuk menyayangi suami dia, bermakna dia tiada modal cinta Allah. Modal dia habis. Kenapa? Kerana dia tidak bangunkan ketaatan. Begitu juga dengan si suami. Kalau dia ada masalah untuk menyayangi, bermakna dia tidak mendapat modal pokok daripada Allah SWT. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW mampu menyayangi umat-umatnya seluruhnya, tuan-tuan, kerana Nabi SAW membawa cinta Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau benar kita cinta kepada Allah, Nabi kata, dan Allah kata, dan ikutlah Nabi. Nabi menyatakan sifat-sifat kecintaan seorang hamba yang tunduk kepada pencipta. Itu kata kaitkan dengan isu tadi. Kita mungkin solat cara Nabi, tapi bercinta cara Yahudi, tuan-tuan. Itu bahasa dia. Asal tak bagi ikut hadis. Nabi kata, akan wujudnya, tuan-tuan, golongan yang mana kita akan ikut sedikit demi sedikit. Shibran bi shibrin, waziraan bi zira'in, sastra demi sejengkal demi sejengkal, sastra demi sastra. Sehinggalah kalau masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang duk ngacau kita tu? Yahudi wan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ah, puak-puak ni lah tuan-tuan yang mengajar kita, yang duk yang tak nak faham tentang ilmu yang benar, yang duk skip-skip kelas ni, tuan-tuan. Skip kelas mana? Contoh berkahwin. Kursus kahwin berapa hari? Tanya anak kita. 3 hari. Sekarang ada. Itu pun skip. Ambil sijil dia. Alah, sebab cinta ni aku dengan dia macam gini. Amboi.
Kalau nak Romeo and Juliet, kalah Romeo Juliet kata. Aku kenal lah pasangan aku itu. Amboi, kenal nampak? Kenal ke? Tak, waktu tu tengah mabuk kepayang, tak kenal. Setan iblis semua tengah duduk. Dia duduk bertenggek. Bila dah halal, bertenggek juga setan. Tengok yang halal jadikan yang haram. Itu kerja setan, iblis. Dia tengok isteri tu macam haram betul lah. Betul nampak? Dia dah bergaduh kerja tu. Sebab telah dipengaruhi oleh pandangan kebendaan. Pandangan yang terpengaruh dengan pikiran Yahudi. Nasara, apa cara dia suruh fikir? Dia suruh ajar kita fikir selain cinta Allah. Nabi SAW mengajar kita untuk bercinta kerana Allah. Itu nama meraih cinta Allah. Tengok benda, ingat Allah. Orang bercinta ni tuan-tuan, dia akan sebut nama banyak-banyak, betul? Contoh kita ni tuan-tuan, senang nak faham, buat contoh kehidupan kita. Allah suruh surah An-Nur ayat 35, wa yaribullahul amsala linnas. Bagi contoh kat manusia ni bagi faham. Baik, nak bagi faham soal cinta ni tuan-tuan, kalau kita dah sebut sesuatu perkara berulang kali tu, maknanya sayang sangatlah tu. Bang, anak kita tak balik ke bang? Bang, anak kita tak balik ke bang? Alamak ai. Dia ratik tuan-tuan, habis tasbih. Mananya bang? Macam mananya bang? Sayang benar tu. Call lah sekejap. Ni ha, mak kamu ni ha, rindu. Bagilah telefon cakap. Berkali-kali tu cakap. Kalaulah pula yang belum berkahwin, berkali-kali asas bertengok dia sayakan setelah saya mengenali awak, hidup saya segala-galanya awak. Ambah-ambah. Eh, ramai cakap gitu. Tengok air nampak awak, tengok kereta nampak awak. Lain, saya dah tak boleh nampak yang lain daripada awak. Nah, biar awak je tu. Lidah bercabang tu panggil. Saat lagi macam-macam dia nampak pula. Sebab apa? Dah cinta. Habis semua benda nampak dia saja. Jadi berbalik dengan tadi sebenarnya tuan-tuan, Nabi SAW membawa bermodalkan cinta Allah. Lalu dengan cinta Allah itu dinyatakan, ditajalikan, ataupun Nabi SAW tahalluq bil akhlaqillah. Nabi bersifat dengan membawa sifat-sifat terpuji, mahmudah. Yakni menyatakan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita yang mengikuti, yang menyatakan Nabi SAW itu adalah kita punya ikutan, qudwatun hasanah, kita mesti ikut cara yang sama. Menyatakan cinta Allah, bukan cinta kita. Maka bila kita menyatakan cinta Allah kepada pasangan kita, kita cinta Allah, menyayangi kerana Allah, maka semua perkara kita akan, bila tengok benda, ingat Allah. Itu maksud dia. Tengok suami, ingat Allah. Apa makna? Tanggungjawab. Cinta itu, kalau ikutkan pada susulan, apa, susun atur Islam itu, berkaitan tentang tanggungjawab. Sebab itu orang yang memahami erti cinta sebenar itu, dia sangat bertanggungjawab. Bukan hanya dia bermain di kata-kata dan bibir saja. Dia akan bertanggungjawab. Saya sayang abang. Bertanggungjawablah dengan kata-kata itu, dengan menghormatinya, menjaganya, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai isterinya tanpa ada persoalan yang banyak sebenarnya. Tengok je kereta, sayang kereta, tak salah. Tapi nyatakan sayang kita itu, sayang Allah pada kejadian-kejadian. Allah pun tak suruh la tufsidu fil ard. Allah tak suruh buat kehancuran atas muka bumi. Kalau sayang kereta, bersihkan dia, ada tanggungjawab dia, bawa dia kepada jalan yang benar, jangan buat maksiat pada kenderaan-kenderaan itu, akan ditanya nanti segala nikmat yang ada. Kalau kita tengok setiap nikmat, ingat Allah, kita cinta Allah dan kita sayang, sayang duit tuan-tuan. Oh bagus, silakan sayang duit. Macam mana sayang duit kalau bermodalkan cinta Allah? Dia akan masukkan duit dalam tabung masjid. Sayang betul laku dengan duit ni. Dia masukkan. Bukan sayang duit, dicium-ciumnya duit tu. Dicium-cium duit, disimpan-simpannya. Itu bukan ingat Allah. Kita menyayangi dengan bermodalkan cinta Allah, kasih sayang Allah, pasti kita akan menyatakan tanggungjawab kita pada sesuatu perkara. Bertanggungjawab. Wa imma terpaksa berkata yang benar dan pahit. Qulil haqq walau kana marran. Berkata benar walaupun pahit.
yang abang ada perkara-perkara penting nak cakap kat kamu ni. Kenapa dia bang? Dah lama abang simpan dah. Apa dia bang? Mari kita duduk. Abang jangan main-main bang. Sebenarnya abang bukan sayang kamu seorang. Abang mula sabar mah, sabar buat mengucap. Tak sebab mengucap lagi dah ada bising. Abang kena kata perkara benar. Dulu abang tak faham, sekarang abang dah faham. Abang bukan sayang kamu seorang. Rupanya abang sayang mak, sayang anak, sayang isteri. Ramai rupanya abang sayang. Kamu bukan yang pertama dalam hidup abang mah. Abang hari tu hari cakap yang pertama. Cakap berapa lagi ramai belakang abang. Amboi cakap. Bukan begitu mah. Yang pertama itu Allah. Dan kamu juga bukan terakhir. Abang, ramu lagi. Nak mengelupur kawan tu. Kamu bukan yang terakhir mah. Habis siapa lagi bang cakap tak? Perempuan dia ingat orang dia kerja. Sebab tu lagu cinta ni, kalau sebut lagu cinta, kalau tanpa ada tentang akidah, keluar nama siapa? Rosana. Rosana keluar, nampak tak? Keluar nama orang. Sebab tu bila kita sebut, kamu bukan cinta pertama abang. Abang cakap bang, siapa bang? Kita pun nakal pun tak tahu. Demam 3 minggu kawan tu. Dan kamu bukan yang terakhir. Kamu ready. Pening dia. Dia duk fikiran dia, dia akan ingat benda dia. Siapalah yang ada dalam hidup abang aku ini. Mulalah dah tawar hati, tawar, semua tawar. Sedangkan itu sifat mutlak. Huwa awal, huwa akhir. Allah lah cinta pertama abang. Dan yang terakhir juga cinta Allah. Kalau kamu menyebabkan abang tidak taat kepada Allah, jangan marah kalau abang marah kamu. Kamu menghalang abang untuk pergi kuliah subuh pagi ni. Contoh. Kamu menghalang abang untuk pergi ke rumah Allah kerana sebab tom yam. Contoh. Kan? Jadi abang akan marah kamu kerana Allah. Bukan kerana nafsu abang. Biasa sebab ada yang meminjam kata marah. Bila kita cinta kerana Allah, marah juga kerana Allah. Marah kerana Allah atas sebab tidak melaksanakan syariat-syariat Allah. Marah kerana tidak melaksanakan syariat Allah. Bukan marah pada jasad, pada isteri kita secara mutlak. Tidak. Sebab tu orang yang memahami sumber cinta Allah, dia tidak akan ada istilah benci-membenci. Tak ada. Dia tak ada istilah derita dan air mata. Tak ada tuan-tuan. Sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu semua perkara ini tuan-tuan dirakamkan dalam konteks bagaimana kita sebenarnya berada dalam ujian. Dirakamkan tuan-tuan apabila Iblis berkata kepada Allah, yang mana dalam surah As-Sad ayat 82-83. Kata Allah Ta'ala, Allah rakamkan surah As-Sad ayat 82-83 ini, kata Iblis, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku, yakni Iblis, akan menyesatkan mereka semuanya. Kita ni faham dah, tahu rupa-rupanya kadang-kadang tersesat. Tahu dah cinta Allah Ustaz, tapi kadang-kadang saya ni tergelincir. Kerana apa? Ini janji Iblis ini. Dia akan menggodam anak Adam tuan-tuan, sehinggalah kita ini tersesat di dalam bersyariat. Itu ayat dia. Tersesat di dalam bersyariat. Awak dah bersyariat rumah tangga ni, cantik dah ni. Dah halal dah. Malah tak ada sekatan walau sedikit suami isteri. Tak ada apa yang boleh halang, tak ada. Tetapi ketika bersyariat, tersesat juga dia. Kerana apa? Kerana dia terikut kata-kata Iblis. Dan Iblis kata, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlasin. Yang terpilih ni apa? Orang-orang yang ikhlas. Yang bersih hatinya. Yang mana tiada bahagian lain dalam hidupnya. Macam tadi. Kita bercinta bermodalkan sifat Allah 100%. Maka tiada bahagian lain dalam hati kita ini untuk dinyatakan. Tiada bahagian lain. Macam mana dapat ni Ustaz? Dengan ilmu. Tiada jalan lain. Kena dengan jalan ilmu, dengan kefahaman. Sebab pengajian akidah, tauhid, penyucian ini
Dia tidak boleh tiba-tiba beramal. Kalau tidak nanti macam jadi macam iblis. Iblis beramal banyak tetapi hatinya tidak bersih. Kerana dia tidak faham. Allah tutupkan kefahaman dia. Menyebabkan ketika disuruh sujud pada Nabi Adam AS, dia tak nampak. Itu juga menyatakan taat kepada Allah. Suruh sujud. Terima apa saja perkara baik dan buruk yang berlaku dalam rumah tangga. Kita tidak terima. Kita katakan ini semua sebab abang. Ha, nampak? Orang tak ada modal cinta Allah tu pening. Dia melihat selain Allah. Tapi kalau dia melihat itu cinta Allah, dia menjaga hatinya. Kalau dah semua ini bahagian, semua itu dalam hati cinta Allah, mana mungkin dia boleh memberi cinta selain Allah. Bila memberi cinta Allah kepada hamba-hambanya, kita bermodalkan cinta Allah, itu bersih. Tiada campur aduk cinta lain. Ataupun tiada campur aduk cinta dunia. Maka bersihlah yang keluar itu. Maka sucilah. Dia panggil cinta tulus suci. Apa betul? Ini kerana nyanyi cintaku tulus suci. Apa yang sucinya? Abang cinta hanya kamu saja. Anak dia balik-balik pada itu. Tak habis-habis pakai buah tu. Cuba cinta ni tulus suci ini benar-benar bermodalkan cinta Allah. Cuba tengok surah Ar-Rum ayat 21. Cerita balik. Kita ni, kita bercinta ni yang bukan sebab abang yang kamu rasa sebab abang nak tukar-tukar. Memang asbab. Tapi yang menjadi penyebab utang punca itu Allah. Maka marilah kita bina rumah tangga ini dengan ketaatan. Sama-sama kita taat kepada Allah, ya. Kalau abang buat salah, abang terlebih kata, kamu taatlah, jangan marah-marah. Kalau kamu buat salah, abang juga menjaga ketaatan dengan melaksanakan tanggungjawab. Berapa ramai hari ini suami-suami contoh, ketika isteri dia marah, kata ini, dia tak nak laksanakan tanggungjawab. Ah, biarlah dia. Dia dah tak layan saya, saya tak suka. Nampak? Sedangkan masih bergelar isteri. Masih. Yang si isteri pula masih bergelar suami itu. Masih. Di mana ketaatan? Ketaatan hilang. Yang sibuk diketengahkan perasaan. Bila suami menyatakan perasaan tak puas hati, bila isteri menyatakan perasaan tak puas hati, yang ditengahkan itu perasaan, bukan ketaatan. Maka berlakulah kepincangan dalam rumah tangga. Berlakulah kepincangan di dalam kehidupan kita. Perasaan kita saja yang kita nyatakan, kita besar-besarkan. Tetapi ketaatan kita sembunyi-sembunyikan. Sedangkan sidang jemaah mata Allah SWT, itulah tadi surah As-Sa'd 82-83. Iblis seboleh-boleh akan menyesatkan kita. Dia yang akan membuatkan sikap tidak berpuas hati kita ini kepada sesuatu perkara itu kerana kejahilan. Bukan kerana iblis tu, kerana kejahilan kita. Apabila kita mencari sesuatu perkara itu selain daripada Allah, kita tidak mencari ketaatan, kita tidak mencari keberkatan, kita tidak mencari keredaan. Nak cari macam mana? Dia tak didedahkan dengan perkara-perkara ini. Yang dicari apa? Keseronokan. Dapat isteri, jalan-jalan cari makan. Tu bawa pusing keliling. Ataupun dapat isteri, bagi janji-janji palsu. Lain sekali, abang janji. Siapa suruh janji? Abang tidak akan, apa tu bang? Lima tu lebih. Tak boleh, satu je. Abang janji. Bersyahadah tu. Dah, pasal-pasal bersyahadah depan isteri tu. Kamulah isteri abang. Satu je. Dulu kini selamanya. Siapa suruh janji macam ni? Itu, walaupun nampak macam, oh tak adalah ustaz. Dia tak ada pun bermaksiat. Tak ada, okey. Hatinya? Hatinya bermaksiat ke tidak? Kena cek. Kamu sayang abang ni kerana apa? Tanya. Tanya isteri kita, tuan-tuan. Kalau sayang kerana Allah, alhamdulillah abang lega. Tapi kalau sayang abang kerana abang, abang pening kepala. Sebab abang bimbang abang tak jumpa kamu di syurga. Apa betul? Sebab yang masuk ke syurga itu hanya cinta Allah, bukan cinta abang yang begitu. Habis ustaz, kalau Allah Allah semua, Absal menggatal juga. Dia kona. Dah fikir Allah je lah, jangan fikir perempuan. Betul sebab abang fikir Allah dah, Allah kahwinkan abang dengan kamu ni. Apa hal pula tu? Kalau fikir Allah je tak payah kahwin. Maknanya, bila kata apabila seseorang tu dia pilih untuk menyatakan cinta Allah dan bertanggungjawab dengan cinta Allah, Allah akan bebankan dia, taklifkan dia dengan tanggungjawab dan dia mampu bertanggungjawab.
Cuba lihat baginda Nabi SAW sehingga difitnah oleh kaum-kaum kufar. Depa tak boleh buat. Isteri ramai. Tanggungjawab tuan-tuan, jangan main-main. Tanggungjawab apa ni? Nak menyayangi. Sebab puak-puak kufar tidak diajar untuk menyayangi Allah. Tidak diajar untuk mencintai kerana Allah. Jadi mereka diajar untuk mencintai benda. Jadi kalau dah ada seorang benda 2, 3, 4, 5, macam mana dia nak sayang 5 perkara? I tak boleh lah. I nak kena sayang satu je. Ini masalah. Dia masalah. Dia tidak boleh bertanggungjawab dengan cinta itu. Sedangkan kalau orang yang bermodalkan cinta Allah, dia boleh bertanggungjawab dengan cinta itu. Apa maknanya? Dia akan melaksanakan tanggungjawab itu. Dia menterjemahkan cinta itu dalam konteks tanggungjawab. Bukannya tadi dibangunkan keseronokan saja. Asal rumah tangga dipikirkan seronok. Berjalan-jalan sana. Pikirkan hiburan. Kita kena berhibur ustaz, setiap minggu kena ada anniversary. Amboi. Anniversary setiap minggu ke mak ke apa dia? Kena selalu bagi hadiah ustaz dekat suami kita tu. Bagi hadiah kapal terbang sekali tengok. Wah. Dia bagi kapal terbang. Kalau tak bagi hadiah sedih. Bukan begitu bangun rumah tangga dengan bagi boleh. Menghargai. Memang disuruh dalam Islam. Tapi janganlah jadi itu agenda menyatakan kasih sayang. Bukan begitu. Maka hari ini kalau kita lihat trend sudah berubah. Apabila tadi terikut-ikut tadi dengan gerak cara yang selain Allah. Tidak meraih cinta Allah. Dan meraih cinta makhluk. Akhirnya dia akan menjaga makhluk. Terus menjaga makhluk. Terus menjaga makhluk. Sehingga sanggup meninggalkan ketaatan yang sebenar. Meninggalkan ketaatan yang sebenar. Sinar jemaah mata Allah SWT. Maka di sini sinar jemaah mata Allah SWT kata Nabi SAW. Kalau kesimpulan kita pada pagi ini. Kita nak membahaskan kembali bagaimana kita nak perbetulkan kefahaman. InsyaAllah, mudah-mudahan kita Allah berikan kefahaman. Sumber. Sumber dari mana? Bermodalkan siapa? Kita mencintai dan menyayangi. Bermodalkan siapa? Allah. Clear. Nama Allah tu. Nama Allah, bukan nama kita. Dah ada dah dalil tadi. Nas. Mengatakan, Allah jadikan. Allah tiupkan kasih sayang. Clear. Bermakna akan wujud golongan yang menentang kebenaran. Itu sajalah. Mana boleh? Mana boleh katanya? Dia nak menentang, itu kita bimbang, dia akan jadi abah wastakbar. Dia nak, tidak mau tunduk dengan kasih sayang Allah. Dia tidak mau tunduk dengan ketaatan. Itu kan suami kamu tu. Macam mana kamu tidak suka pun, nyatakan kasih sayang Allah pada suamimu. Kita tuan-tuan berbanyak dosa kita buat dengan Allah Ta'ala. Ya Rab. Kita kalau tak sebut nama isteri kita ni. Marah. Siapa marah si kita. Kalau kita tak sebut nama saya marah. Kita puji selain perkara lain. Cuba kita tengok dalam mulut kita, bibir kita. Berapa kali kita sebut nama Allah. Memuji Allah. Benar-benar pujian. Tak ada. Boleh kira tuan-tuan. Boleh kira. Tapi dalam kita tak puji Allah tu. Allah layan kita. Sama. Bagilah makan, bagi minum juga. Tak apalah. Bagi. Menyatakan apa? Luasnya kasih sayang Allah. Rahman, pemurah. Sayanglah tu. Belajar bagaimana melihat yang sebenar, tuan-tuan. Jadi, isunya sekarang ini, kita tidak mahu lagi hati kita terganggu dengan kebenaran. Menentang kebenaran itu, tuan-tuan, ada satu perkara yang membawa sifat iblis. Kita tidak mau menerima bahawa kasih sayang itu daripada Allah dan Allah berikan kepada kita, kitalah yang bertanggungjawab menyatakan cinta itu. Bukan pasangan. Tiada sialit yang Allah akan tanya kita, kenapa kamu tidak melaksanakan tanggungjawab itu? Kita yang dipertanggungjawabkan tentu. Sinar jemaah mata Allah SWT. Jadi, kalau kita nak buat kesimpulan pada pagi yang penuh barakah ini. Ulama' dah menggariskan, ada tahapan empat kaedah cinta ni tuan-tuan sebenarnya. Mana ataupun dipanggil mahabbah, cinta. Empat ciri ini yang pertama yang kita bahaskan pada pagi ini itu pokok bagi segala seluruh cinta. Itulah mahabbatullah, cinta pada Allah. Dan ini menjadi modal utama dalam hidup kita dulu, kini dan selama-lamanya. Dan kita menyayangi makhluk-makhluk dan semuanya itu kerana bermodalkan cinta Allah.
Kalau nak cerita panjang tentang riwayat bagaimana kita akan bertemu dengan kekasih yang utama ini Allah. Itu kekasih kita yang utama tentang aulad yang utama dan yang terakhir itu di syurga Allah. Itu nikmat yang paling besar. Apabila Allah berkenan untuk berjumpa kita. Macam jumpa kekasih tuan-tuan. Seronoknya kita ni jumpa Allah. Jadi diterbitkan bagaimana kalau kita benar-benar bercinta kerana Allah. Bukan sibuk nak jumpa manusia. Kita melaksanakan tanggungjawab dengan manusia tapi hati berpaut sibuk rindu nak jumpa Allah. Sonok kan bang? Nanti kita sama-sama jumpa Allah ya bang. Perasanlah kamu. Mana contoh? Dah di situ bau nak warming up. Betul mah. Kita azam ya. Kita jumpa Allah sama-sama. Apa sonok? Abang, saya tak jumpa abang sekejap lagi tengok. Pukul berapa dah ni? 7.20 dah ni. Abang ni mana? Abang ni mana? Saya buat lagu tu. Abang ke mana? Abang di mana tu? Allah Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta dan benci kerana Allah. Bermodalkan Allah, cinta dan benci kerana Allah. Benci kenapa ni? Benci, kata ulama, pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Bukan benci pada badannya, bendanya, macam contoh isteri. Bukan benci pada isteri kita, perangai yang melanggar pada syarak. Benci pada perbuatan itu. Kalau buka aurat, kita benci pada perbuatan buka aurat itu. Ada kebencian-kebencian yang tidak terkait dengan individu. Kalau kata, bang saya minta maaf, ada, kita lupakan, settle. Oh, macam tu. Abang ni cepat memaafkan, kenapa? Yalah, bukan abang benci kamu. Abang tak pernah membenci kamu, mah. Pegang muka dia macam tu. Selama ni abang marah, mah. Kenapa abang sayangkan kamu, mah? Ya ke bang? Ya. Cuba rasa dalam hati abang ini. Oh ya ke bang? Sebab tu abang selalu marah kamu. Akhirnya kamu sedar, mah. Sebenarnya abang benar-benar menyayangi kamu. Ah, benda ini juga boleh cakap pada anak. Sama. Nah, benci bukan kerana dirinya. Nah, kau jangan masuk rumah ni. Menyampah tengok muka. Ah, jangan macam tu. Islam tak ajar macam tu. Jangan masuk rumah ni. Kenapa? Buang perangai yang buruk kamu kat luar. Ha, bawa betul. Rumah ni ada perangai baik-baik. Perangai buruk, abah benci. Kerana Allah. Kalau kamu bawa perangai buruk, sila keluar. Kalau kamu ubah perangai jadi baik, sila masuk. Abah tinggal kamu sepenuhnya. Ha, bawa betul. Sama juga, mah. Kamu balik pergi mana? Kalau kamu bawa balik bawang banyak sangat, sila keluar. Bawa balik bawang banyak sangat. Kerja bawang. Potong bawang, potong. Kalau abang jumpa ada bawang-bawang dia tersangkut pada kamu, abang benci. Benci saya ke bang? Tidak. Perangai kamu. Tapi kalau kamu bawa balik kebaikan, abang mencintai kamu seluruhnya. Sepenuhnya bang, seluas langit dan bumi. Amboi luahnya bang. Cinta apa tu bang? Cinta Allah pada kamu mah. Oh betul. Ini kan kadang-kadang kita dulu seluas, tahu tak berapa dalam cinta abang? Tak terukur dengan pembaris. Kata-kata kan. Luasnya seluas langit dan bumi. Memakai sifat Allah pada diri. Tak sedar? Tak boleh. Ha, jadi yang kedua. Ya? Kata ulama. Yang pertama tadi semuanya cinta pada Allah. Khalas, mutlak. Lalu dinyatakan cinta dan benci kepada Allah. Dan yang ketiga, yang ini bersalahan. Cinta bersama Allah. Ini tak boleh. Kata ulama, yang mana sama erti dengan menyekutukan Allah dengan selainnya. Pada masa yang sama, cinta tu diduakan. Ini nama menduakan cinta. Menduakan cinta. Sebab tu cinta Allah Ta'ala tidak suka kalau Allah trace dalam hati kata ada cinta dunia. Habis tu, cinta suami tu cinta apa? Cinta Allah pada suami. Bukan pada masa pada sama cinta Allah, pada sama cinta suami. Dia ada satu saja cinta. Cinta ni ada satu saja. Cinta Allah. Tu suami menyatakan cinta Allah pada suami. Tu surah Ar-Rum tadi. Dia tak ada cinta Allah lain, cinta suami lain. Kalau cinta suami lain, tu mana cinta dunia? Dia modal satu saja. Tapi hari ni, yang ni yang tak faham ni ramai. Silap kat sini lah, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini bahaya. Sebab itu dalam bab rumah tangga ni, perkara ataupun dosa yang paling besar bagi seorang suami itu adalah menduakan isteri dia.
Itu dosa besar tu, amin. Sebab apa? Terasa benar cintanya diragui. Mendua kan? Sebenarnya bagi kiasan, kenapa lamalah macam ni? Kalau ni ini cerita yang tak ada basic ya, yang tak ada pengisian, hatinya kosong. Tiba-tiba dia dapat tahu ada cinta lain. Walaupun dah 10 tahun, 15 tahun, bagilah apa pun, hadiah ke apa ke, dia tak pandang. Betul tak? Abang ingat cinta saya boleh dibeli? Amboi. Abang dah menduakan cinta saya, bang. Marah dia. Lepas tu kita tanya balik. Kamu tu siapa? Saya manusia lah, bang. Manusia sifat apa? Hamba. Hamba ni boleh diduakan, malah boleh diempatkan. Yang tidak boleh hanya Allah. Cinta Allah. Patutnya. Tapi nak bagi tahu kaedah, bila kita menduakan, kita rasa akan satu trauma, ketakutan. Bukan tak nak, ustaz, berani tak rasa sampai. Itu je. Ubat berani tak jumpa lagi. Ibu-ibu pun, isteri kita pun cakap, bukan saya tak nak, ustaz, tapi saya takut sangat. Takut-takutlah tak jadi. Macam bergolak rumah tangga. Takut tu Allah nak bagi tahu. Hati-hati apabila menduakan cinta aku. Begitulah perasaan kamu nanti. Apabila aku dapat tahu, dalam hati kamu ada cinta selain aku. Habis tuan-tuan. Beramallah banyak macam mana, ranak amalan tu. Hati-hati. Ini yang ketiga ni. Dan yang terakhir, cinta yang alami. Cinta yang fitrah. Yang ni tadi bermodalkan cinta Allah. Yang ni cinta pada kedua orang tua, anak, segala perkara makhluk yang ada pada kejadian ini. Kita sayang, sayanglah kita ni. Sayang kerana apa? Ni kan sayangkan daripada Allah. Tu fitrah alami. Adapun Nabi SAW bersabda tadi daripada riwayat Imam Ibn Majah yang bermaksud, zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Kita akan menyayangi dunia. Memang fitrahnya begitu. Ni yang keempat, cinta alami. Maka bila kita tingkatkan zuhud ni, perbincangan tentang penyucian hati. Nah, kita menyayangi dunia bukan sebab dunia. Itu zuhud. Bukannya zuhud ni bermakna kita buang fizikal dunia. Hati kita terpelihara daripada terkesan dengan dunia tu. Itu maknanya zuhudlah di dunia. Mana tengok dunia ingat Allah. Itu. Adapun ada juga zuhud secara nyata syariat. Terus itu takdir Allah pilih seseorang itu untuk berzuhud dengan syariat hakikat dulu sekali. Adapun yang dibincangkan di sini adalah hakikat. Hakikat maksudnya walaupun kita memiliki dunia, anak, isteri, kenderaan, rumah, semua ni, tetapi semua ini tidak memberi bekas pada hati. Itu yang kita nak. Hatinya tidak berbekas dengan dunia. Ibarat seperti kita berada di lautan samudera, tuan-tuan. Hidup ni ibarat ombak lautan samudera. Berombak badai setiap masa. Hanya bahtera takwa sahajalah yang mampu melaluinya, mengharungi. Tidak salahkan pada laut yang bergelora. Tidak salahkan pada ombak yang melambung badai. Tidak salah. Yang salahnya kapal yang bocor. Kapal tu bocor. Air laut sudah masuk dalam kapal. Maka tenggelamlah kapal. Itu dunia sudah masuk dalam hati. Tenggelamlah diri. Jadi macam mana tak nak dunia masuk dalam hati? Meraihlah. Hiduplah dengan tujuan raih cinta Allah. Dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka insyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ini, Allah bantu kita untuk faham. Allah bantu kita untuk diberikan cinta ni, tuan-tuan. Cinta ni kurniaan. Carilah macam mana pun, bahaslah macam mana pun, dia bak rasa. Rasa ni. Sebab cinta bukan benda. Sebab tu bila kata cinta duduk mana, jangan fikir. Kalau fikir tak jumpa. Kalau nak tengok-tengok lah cik abang aku ni macam dah tak sayang dah ni. Ada fikir-fikir hilang. Cinta itu rasa. Bila rasa, dia adalah perkara yang bukan dalam kawalan kita. Sebab tu dia datang dan pergi tanpa diminta, tuan-tuan. Datang dan pergi tanpa diminta. Ada orang diuji untuk mengenal cinta Allah dengan kehilangan. Contoh siapa? Nabi SAW. Tengok perjalanan hidup Nabi. Pak Nabi. Mak Nabi. Tok Nabi. Pak saudara Nabi. Isteri Nabi yang disayangi, tuan-tuan.
Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini sehingga kan dah wafat pun seringkali disebut-sebut sehingga menjadi kecemburuan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan isteri-isteri yang lain. Kenapa? Sayangnya Nabi kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini bukan sayang manusia ya. Ingat, balapata Nabi itu kerana menterjemahkan cinta Allah itu penuh. Sebab Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah manusia yang pertama masuk Islam. Kena faham ni tuan-tuan. Menerima Allah tanpa prejudis, tanpa ada soal jawab yang banyak. Maka Nabi sayang, tengok Allah tarik. Kehilangan. Lalu ketika tiada, barulah rasa siapa yang menyayangi. Tapi itu ujar-ujar makam tinggi tuan-tuan. Ada juga orang kadang-kadang dia tak nak faham, dia menentang juga. Lalu Allah uji dengan penceraian. Kenapa terjadinya penceraian? Kenapa ada yang kahwin, ada yang tidak kahwin? Allah nak bagi tahu cinta kasih sayang itu pada aku, Allah kata. Bukan pada manusia. Kalau cinta pada manusia, maka tidak berlaku penceraian. Mana mungkin berlaku penceraian kalau ada pada manusia? Bermaksud cinta tidak ada pada manusia. Sebab waktu bercerai, rata-rata tuan-tuan, rata-rata lah. Wallahlah kalau saya silap lah. Semua dah tak sayang. Kalau saya silap lah. Tapi setakat ni, dia tak ada jumpa yang nyarip. Ini kenapa kamu bercerai? Sebab saya sayang sangat dia nyarip. Ini kes terpencil ni kata. Saya terlampau sayang sangat dekat isteri saya ni, lalu saya nak ceraikan dia. Kamu gila kah mak? Tak ada. Tapi biasanya, kenapa ni? Pertama, saya dah tak sepahaman. Kami dah tak gitu, tak gini. Maknanya dah tak sayang. Tu ayatnya. Tak ada. Tak, Ustaz, sebenarnya sayang. Tapi ke sayang? Kalau sayang, duduklah. Itulah Ustaz. Mula itulah. Maknanya teguh bagi tahu. Menunjukkan kasih sayang itu pada Allah, bukan pada kamu. Sedarlah, belajarlah, ambillah iktibar supaya kita bangunkan balik. Kalau Allah takdirkan rumah tangga tu jadi semula, kita bangun. Bagi yang sedang berumah tangga, refresh lalu. Itu kalimat thayyibah, refresh tu. Abang, kita ni menyayangi Allah yang kata. Selalu, kalau tidak syaitan dia akan masuk. Dia akan masuk dalam hati-hati kita ni untuk mencari bibit-bibit kebencian. Dia akan petik tuan-tuan. Ada isu-isu kecil-kecil, tiba-tiba jadi besar. Isu kecil jadi besar. Lelah saya kata, ini ada buatan orang ni Ustaz. Saya kena buatan orang ni. Memanglah kamulah orangnya. Cari salah orang. Cari ni ada benda lain. Jin pun takut tengok kamu lah. Bergaduh-gaduh hari-hari. Dia pun lari kata. Ni semua kerana kejahilan diri sendiri. Jadi sama-samalah kita perbetulkan niat kita. Pakat-pakat kita, dia kena teamwork. Contoh pagi ni kita berjemaah menyatakan kita meraih cipta Allah. Kita doakan pasangan kita. Ini satu perkara. Bila kata kurniaan, doakan tuan-tuan. Pertama kita doa, ya Allah, kurniakanlah aku cintamu ya Allah. Minta tuan, lagi nak Ramadan ni. Antara sifatnya Allah mencintai hamba itu dengan minta ampun, itu cinta, nak dapat cinta Allah lah tu. Ya Allah, bagilah cintamu ya Allah. Okey, dah selesai. Ya Allah, bagilah juga cintamu kepada isteri-isteriku, azwajina. Berlatih. Isteriku ya Allah, anak-anakku ya Allah, jemaah sini ya Allah. Kalau semua ada cinta ni tuan-tuan, tak bergaduh. Sebab masing-masing ada cinta. Macam contoh masing-masing ada duit, tak berebut duit lah. Ambil lah duit, besar-besar sepah lah duit ni. Macam tu lah. Jadi kalau masing-masing penuh dengan cinta Allah, melimpah-limpah, di mana ada penderitaan? Sebab tu Puak Aus dan Khazraj boleh bersatu. Kerana cinta Allah. Limpah luah. Luas tuan-tuan, nak bahas cinta Allah ni banyak lah. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan lah. Pada pagi yang berbarakah ni, dapatlah kita sedikit sebanyak iktibar dan poin-poin yang boleh kita pakai dalam hidup kita, dan kita berazamlah untuk istiqamah dalam segala perkara yang kita buat insyaAllah. Dan kita doalah kepada Allah Ta'ala, pilihlah kita dalam usaha kita nak meraih cinta Allah ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah nukirkan, Allah pilih kita sebagai hamba yang soleh dan soleha. Sebab setiap perkara yang kita nak perbetulkan amal, kita akan jadi orang yang islah, orang yang sentiasa nak perbarui, yang dipanggil soleh. Dia perjalanan nak jadi baiklah tu, solehlah tu. Dan orang soleh ni tuan-tuan, Allah kata dia akan Allah pilih untuk masuk syurga tanpa hisab.
Allah Rabbi. Jadi mohonlah juga supaya Allah pilih kita masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih faradhas.